Pada hari Sabtu yang lepas, tim Tudia telah menyaksikan kemeriahan Dataran Drag Battle 2016 di Dataran Merdeka yang menyaksikan perlumbaan motosikal dengan trek lurus sepanjang 201 meter di mana peserta yang mencatat masa terpantas diangkat sebagai pemenang. Terdapat 6 kelas yang dipertandingkan hari tersebut, antaranya ialah jentera bermotor 2 roda dari kumpulan 2 strok dan 4 strok seperti skuter, superbike berkuasa tinggi dan jentera tempur yang telah dimodifikasi dari enjin Yamaha seperti 125Z, RXZ dan LC. Perlumbaan drag ini juga menguji kemahiran mekanik tempatan untuk mengubah suai sisi enjin pada tahap maksimum dengan mementingkan ciri-ciri keselamatan dari pihak penganjur, peserta dan pengunjung. Kami juga berpeluang menemubual beberapa peserta yang sering menyertai sukan permotoran drag yang dianggap sukan ekstrim bagi individu yang berhati kering. Sebab dia menguji kita punya skill dalam modifikasi motosikal. Daripada saya kecil lagi, family saya memang dah ikut drag race. Kira dari turun-temurun memang dah ikut drag race. Jadi itu jadikan sebagai aktiviti keluarga dalam keluarga saya. Sukan motor ni mencabar dan kaji kemampuan kita. Lepas itu kawan, boleh jumpa kawan banyak. Dari kecil pun dah bergiat dengan drag race untuk kapten ni lah. Dan saya dah tinggalkan kategori kapten dan upgrade tu kategori superbike lah. Sukan pemotoran ni dia di negara kita, dia dah lama. Kita pun ada perumba yang hebat-hebat. So, tak salah. Minat tu datang dari muda. Event ni memang bagus lah untuk anak-anak muda lah. Untuk mengelakkan mereka dari terlibat dengan kategori lumba haram. So, kita sediakan track yang khas untuk dia, untuk perumba. So, mereka takkan menyusahkan pengguna jalan raya yang lain lah. Sebenarnya bagus. Kalau boleh pun, banyakkanlah ke macam ceramah ke sekolah-sekolah ke. Jadi kita kena tunjuk kalau nak racing lah ni tempat dia. Bukan kat jalan raya. Positif dia macam ni, dia anjurkan event macam ni, so orang lagi semangat lah untuk apa follow event-event macam ni kan. Daripada orang fikir bukan memberi tanggapan negatif, baik buat event macam ni lah. Selalu buat event macam ni lah, saya rasa lagi bagus. Mak Rempit is Mak Rempit. Kita ni ya cuma pecinta motor. Ya, Mak Rempit tu sebenarnya diorang pecinta motor juga, tapi diorang mungkin menggunakan dengan cara yang lain. Diorang race kat tempat, kat jalan raya ke apa. Sebab tu kena selalu ada event-event seperti ini untuk mengurangkan yang race kat jalan raya ni. Masa zaman kita orang dulu, kita orang Mak Rempit, kita tak pernah kacau orang. Tapi bila sekarang ni dah terlampau moden, so Mak Rempit ni dia dah melibatkan isu akhlak pula. So benda tu kita kena pantras. Bila kita ada event-event macam ni, sebenarnya event ni pun membantu. Okay, kami Mak Motor ni, ramai yang anggap Mak Motor ni macam Mak Rempit lah. Tapi sebenarnya Mak Rempit tu memang lain dengan Mak Motor. So Mak Motor ni dia memang minat motor je. So dia bukan Mak Rempit, belum berharam apa kan. So, contoh seperti Mak Rempit bukan daripada golongan ni orang yang tak bagus. Diorang pun mungkin ada orang kata idea yang untuk elok untuk bangunkan diri diorang. Contoh macam tak nak ditangkap polis ke apa. Contohnya diorang belajar cari pemain-pemain tengok diorang ni punya cara tunggangan motosikal diorang tu bagus, dan insyaAllah macam sekarang ni banyak dah joki-joki yang dilahirkan dalam Malaysia yang boleh buat rekod kebangsaan kan, yang boleh memberikan persaingan yang sengit. Saya sokong, memang bagus pasal dia mengelakkan daripada gejala lumba haram dan lebih ramai apa masyarakat kita menyertai dan apa menunjukkan skill dalam modifikasi motosikal. Macam saya cakap tadi, kalau boleh setiap negeri tu sediakan satu litar khas untuk anak-anak muda lah. Pasal saya dari Terengganu memang ada drag race lah, track untuk race je. So dari situ banyak meledakan saya kepada drag race lah. Untuk anak-anak muda ni lah, kalau boleh tu kurangkanlah orang kata aktiviti lumba haram. Contoh ingin jadi seorang rider ataupun joki yang terkenal, cari jalan untuk tempat yang kita boleh belajar. So impian saya, saya nak negara kita ni Malaysia akan ada setanding dengan lumba-lumba andalan dunia. Kalau nak race, mari sini. Bukan kat jalan raya. Track ada. GSM Racer.